pemirsa, Wakil Komandan Satgas Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Budi Eko Mulyono, berterima kasih kepada PJ Gubernur Riau SF Haryanto yang telah menerima rombongan perwira sekolah untuk kuliah kerja dalam negeri di Provinsi Riau. Dari hasil kuliah kerja dalam negeri di Provinsi Riau, Sesko TNI akan memberikan laporan, analisis, dan rekomendasi dalam bidang pertahanan dan mendukung program nasional. Wadan Satgas Sesko TNI, Mayjen TNI Budi Eko Mulyono menjelaskan, nantinya perwira siswa Sesko TNI akan membuat laporan dari hasil kunjungan dan analisis yang diperlukan dalam mendukung pertahanan nasional. Selain itu, Sesko TNI turut mengapresiasi apa yang telah diperbuat PJ Gubernur Riau SF Haryanto dalam waktu 6 bulan dirinya menjabat sebagai PJ Gubernur Riau. Pertama kali kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Riau yang dalam kesibukan yang begitu padat berkenan menerima kami untuk melakukan kegiatan KKDN. Dan juga mudah-mudahan ke depan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi sudah cukup banyak ya. Sebetulnya kita ingin menggali cukup banyak, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur selama beliau menjabat sudah cukup-cukup bagus dan memenuhi apa yang kami inginkan. Jadi data-data yang kami cari itu sudah disampaikan oleh beliau dan kami berterima kasih sudah dilakukan pembangunan sarana-prasarana termasuk penyiapan pertahanan di wilayah Provinsi Riau. Kira-kira luaran dari kegiatan ini apa? Dari sini untuk perwira siswa kan memang diberi materi ya, diberi materi kemudian mereka melakukan analisa, kajian. Dari kajian itu nanti ada rekomendasi, itu yang nanti kita sampaikan ke pemerintah Riau termasuk jajarannya. Sesko TNI turut menyambut positif adanya sinergi bersama TNI Polri dalam menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat secara luas. Hermansyah melaporkan.